Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak share tentang bag valve mask, BVM. Bag valve mask, okay? Kalau BVM yang baru, ada yang datang dengan peti macam ni lah, okay? Di bawah peti ni dia ada tulis expiry date dia. Selalunya expiry date dia sekejap saja, tak sampai 5 tahun, okay? Kalau 2018 dia buat, 2023 dah expired, okay? So selalunya yang ni single use lah, okay? Tapi di Malaysia selalunya kita basuh dengan Clorox, kita guna semula sebab mahal, harga yang mahal, okay? So kita datang ada package macam ni, so kita kena pasang dia, okay? Mula kita bukakan bag dia, okay? Sini dia tulis adult, okay? 1,600, tapi paru-paru kita dua-dua belah ni hanya memerlukan 500 liter udara saja. So semasa kita buat bagging, jangan bagging semua. So, kita bagging 1/3 saja. 1/3 saja dah cukup, 500 masuk dalam paru-paru. Kalau bagging semua meletup lagi sebab dah lebih daripada kapasiti paru-paru. Okey. Okey, kita pasang. Okey. Ni yang kosong ni, ni bahagian yang berhampiran dengan mulut tu sakit. Kemudian kita pasang. Yang ni reservoir ni. Reservoir ni tadi 1,600, yang ni tambah. Jadi 2,000 mililiter udara. So tadi 1,600 liter, okey, untuk dewasa 1,600 mililiter udara. Kalau kanak-kanak 500 mililiter udara. Kalau bayi pula 240 mililiter udara. Ha, untuk bag saja. Okey, tapi bila dah campur reservoir, dia jadi lebih banyak udara. Dia dah standby. Untuk pesakit yang tenat, udara ni dah standby, bila-bila tekan saja dia akan terus masuk pada pesakit. Okey. Kemudian di bawah ni kita boleh sambungkan kepada oksigen. Boleh sambungkan kepada oksigen. So selalunya kita pasang maksimum lah 15 liter per minit. Okay. Ini mask dia. Okay. Ha, baru lagi. Memang tak pasang pun lagi. Okay. So masukkan dekat sini. So dah lengkap. Satu bag valve mask. Kenapa nama ada bag valve mask? Bag. Dalam ni ada valve dan ada mask di mulut dia. Okay. Sebelum kita guna dekat pesakit, semasa pagi-pagi check ambulans tu, kita kena check sekali bag valve mask ni berfungsi atau tidak. Okey. Pertama, bila kita tekan, tengok silikon ni dia boleh kembali ke bentuk asal tak? Kalau boleh kembali ke bentuk asal, maksudnya bagus. Okey. Kalau silikon ni dah lama, terlalu lama, bila kita tekan dia tak kembali ke bentuk asal. Okey, itu tak bagus. Okey. Kemudian bila kita tutup mulut dia, kita buka mask, kita tutup mulut ni, kita bagging. Okay. Sepatutnya kalau kita tak kita tutup valve dia ni, udara tak boleh keluar sebab dia one way saja. Dia takkan boleh keluar dari belakang. So baguslah. Semua ni valve ni dah dipasang dengan betul. Okay. Macam ni bagus. Okay. So maknanya valve ni semua betul. Dia menghala kepada pesakit. Dia tak boleh patah balik. Okay. Kemudian kita check pula bag ni. Okay. Bag ni semasa pemeriksaan kita letak di depan. Okay. Kemudian kita bagging. Tengok bagging, bag ni kembang tak? Kalau kembang, maksudnya bag ni tak bocor. Bagus lah. So bag ni yang kembang bermaksud tak bocor. Bagus. Okay. Kemudian pemeriksaan yang lain, belum buat exam ni, kena buka ni valve ni. Okay. Kita tekan kat sini. Okay. Tekan dulu. Kemudian kita tengok. Okay. Sepatutnya dia tak boleh kembali ke tempat asal sebab udara tak masuk. Okay. Kalau udara masuk, maksudnya valve ni pasang tak betul. Dia punya injap ni pasang tak betul. Okay. So bila kita letak, sepatutnya dia tak boleh kembali ke tempat asal lah. Kalau kita dia kembali ke tempat asal, maksudnya dia ada kebocoran kat mana-mana. Sekejap, okay, saya tekan. Kemudian saya memang dia tak boleh kembali ke tempat asal. Okay. So maksudnya daripada test-test tadi kita tahu BVM ni berfungsi dengan baik, okay? So kita pasang siap-siap. Okay. Sementara kalau ada pesakit kita boleh terus gunalah, okay? So bila kita dapat panggilan,
okay? Kes pengsan, kes tak sedarkan diri. Daripada dalam ambulans lagi, kita dah standby dah BBM ni dan AED, okay? Lepas ni, terima kes pengsan, mangsa pengsan apa semua. Selalunya pengsan maksudnya CPR, mangsa tak sedarkan diri, ha, maksudnya CPR lah, okay? So, dalam ambulans, on the way nak ke lokasi tu, pasang siap-siap dah. Dah letak dah atas stretcher, okay? Okay, so sekarang ni kita nak pasang dekat pesakit pula. Kalau boleh, cameraman kita ni masuk ke pintu tepi. Ha, okay. Kalau kata susah sangat nak buka, okay, mangsa tak sedar, susah sangat nak buka, gigi dia kacik, boleh kita guna ini, okay? So, yang ni untuk buka mulut dia, okay? Buka mulut dia. Kemudian kita gunakan oral pharyngeal airway. Tengok yang sesuai lah, okay? So, untuk oral pharyngeal airway ni ada dua cara, okay? Satu, hard to hard ataupun soft to soft. Okay, kalau soft to soft maksudnya cuping telinga ke tepi bibir ni, macam ni cukup. Kalau hard to hard maksudnya daripada tengah-tengah misai sampai dekat tulang mandible ni, dekat tulang bawah pipi ni, okay? Hard to hard maksudnya keras ke keras. Kalau lembut, cuping telinga yang lembut ni kepada hujung bibir yang lembut, okay? Yang ni memang saiz dia lah. So, saiz ni sesuai, tak besar sangat, tak kecil sangat. Nak masukkan dia tu, mesti ke atas dulu. Oral pharyngeal airway ni, opa ni, ke menghadap atas dulu. Okay, bila hadap atas sampai dah okay, baru pusing, baru kita masukkan macam ni. Okay, semasa masuk tu on the way, dari atas, kemudian sambil masuk, sambil kita pusing dia masuk. So, dengan harapan lidah dia dapat ada dekat bawah oral pharyngeal airway ni, then dia punya saluran pernafasan dia tak tertutup. Tujuan dia nak tangkap lidah supaya saluran pernafasan dia tak tutup. Sebelum pasang BBM, mesti pasang oral pharyngeal airway ataupun ETT tube. Okay? Yang tu kita akan belajar buat blank mark lah. Okay? Dah pasang semua, kita pergi kepada cara pegang pula. Cara pegang ada tiga. Okay? Satu, sebelah tangan CE clamp. CE clamp. Satu tangan macam mana nak buat? Saya tunjuk ah. Okey. Okey, saya satu tangan C. Okey. Tekan betul-betul. Dia kena fit-fit tau. Hidung, dagu, kemudian tekan C, kemudian E dia semua di bawah dagu. Okey, nak tengok tangan ni? Tengok tangan. C, E clamp satu tangan. Bila guna satu tangan, saya lagi sebelah tangan boleh begging lagi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, begging. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, begging. So, 6 saat sekali kita begging. Yang ni CE clamp satu tangan. Okay? Kemudian ada CE clamp dua tangan. Saya kena guna dua penyelamat. Okay? CE clamp dua tangan macam mana? Dua-dua buat. C, dua-dua tangan buat C. Dua-dua tangan buat E. Orang lain yang akan bagi. Yang ni kalau team member yang ramai. Okay. Kemudian dia ada juga VE clamp. VE clamp ni macam mana? Ibu jari ni jadi V. Ibu jari dan jari telunjuk ni jadi V. Kemudian E clamp. Tapi yang ni dua tangan. Okay, macam mana nak buat? Okay. V. Tekan sungguh-sungguh. V. Kemudian tiga jari lagi dekat BP mangsa. VE clamp. Okay, ni pun sama, orang lain yang akan begging. Sebab dua-dua tangan dah guna untuk tekan. Okay, pastikan yang ni betul-betul melekat dekat kulit mangsa. Pastikan melekat betul-betul dekat kulit mangsa. Kalau mangsa ada janggut yang panjang, ada apa kita panggil ke berat? Jambang. Jambang dan sebagainya. Kita boleh letak wrapping plastik yang untuk makanan. Wrapping tu kita letak atas janggut dia. Kemudian baru kita letak BBM ni, supaya tak ada bahagian yang bocor dan udara boleh dapat 100% dekat mangsa. Okay? Bayangkan kalau kita guna BBM full oksigen dan sebagainya, kita boleh dapat 40 liter per minit oksigen, 100% oksigen. Banding kalau kita guna yang ni mungkin 15 liter per minit saja, sebab kita ada macam-macam aksesori tambahan ni. Okay?